Hai hai, balik lagi dengan Claudella. Ini kita udah lama nggak live karena satu dan lain hal. Jadi sekarang kita baru live lagi dan ini kita mau kasih lihat sebagian koleksi kita yang ada di warehouse. Jadi semua koleksi kita ini ready stock di warehouse. Ini banyak Coach. Ini juga ada koleksi butiknya, limited edition. Ini ada Casey Black, last piece. Ini ada yang ready lunchbox ya. Ini limited edition banget. Ini cakep banget. Ini juga udah sold out di mana-mana. Saya kasih lihat kalau cakep kan? Casey-nya juga. Ini banyak banget. Nanti detailnya kita mulai review masing-masing bag dan juga bisa request ya kalau kalian mau setelah lebaran ya. Setelah lebaran baru kita review tas-tas lagi detail seperti dulu lagi. Nah ini kita kasih lihat beberapa yang ready stock di warehouse. Ini kita cuma ada 4. Ini Perry Nylon Crossbody ini yang warna blue wood. Ini best seller banget. Warnanya udah discontinue, sisa 4. Ini sisa stok kita. Ini flaming, soft flaming, medium, comfortable yang pink moon. Ini sisa PO-an kemarin ya. Yang PO kan semuanya udah dikirim, yang cicilan juga udah pada lunas. Sisanya ada 8 ya. Ini juga warna yang udah discontinue. Ini pinknya cakep banget loh. Pinknya itu kayak dusty pink. Untuk soft flaming medium comfortable kita emang cukup banyak stoknya karena dia laku banget. Ini tiramisu sisa 2. Ini mousse. Ini bedanya mousse sama tiramisu. Ini saya keluarin agak biar bandingnya. Ini kalau tiramisu ini lebih agak ke muda ya, kasarnya ini kopi susu, yang satu lagi kopi mocha gitu. Nah ini perbandingannya. Ada yang bright red, ini cakep banget kalau memang suka pakai baju yang plain-plain. Nah ini cakep banget tas. Dia merahnya itu memang terang tapi nggak norak, warna Tory Burch itu nggak ada yang norak. Nah dan ini juga ada black. Black always best seller dan gak pernah diskon. Nah sekarang kita lihat yang ini ada Perry triple compartment. Ini dia lebih casual modelnya dari Fleming. Ini cakep juga nih warna pink moon, udah discontinue. Ini kita sisa 3 warna kayaknya deh, udah pada habis kemarin. Shell pink sold, arugula sold, daylily sold. Ini cakep, ini small tapi nggak kecil ya, dia base nya kurang lebih 30. Ini warna-warna rare Grey Heron, sama ada satu tinto. Di mana ya tinto? Oh iya, ini dia tintonya. Ini marunya cakep banget. Nah next kita lihat ini ada Kira. Kira chevron comfortable. Ada warnanya juga macam-macam di sini. Ini ada yang top, ini best seller dan rare, udah sold out, udah discontinue. Dan juga ada pink moon dan ada ini warna red garnet. Memang kebetulan di kita itu rata-rata yang available size medium karena yang laku di Claudella itu size-nya medium. Kalau yang small ada tapi beberapa aja, nggak banyak. Ini medium, ini garnet, lebih ke marun warnanya. Beda, marunnya garnet dan marunnya tinto. Nih, kita bandingin. Yang kiri itu marunnya tinto, yang kanan itu marunnya garnet. Imperial garnet. Dan juga ini ada warna yang menurut saya sih cakep banget. Ini namanya warnanya squash. Squash itu kayak labu parang ya. Nih, cakep kan? Dia bukan oranye, bukan kuning, nggak norak. Ini
mungkin mix oranye kecoklatan, lebih kayak labu parang yang matang nih, cakep. Dia memang keluarnya pas kurang lebih musim gugur sih ya keluarnya. Dan next kita ke Kira Top Handle. Kira Top Handle kita juga banyak beberapa warna. Ini yang color block, 3 warna, cakep. Ini ada yang top, yang best seller dan udah sold out. Ada lagi, kita ada Imperial Garnet. Bentar ya, dicari dulu. Ini apa? Ini top semua. Ada yang black dan Imperial Garnet sih sebenarnya. Ini ada nih. Ini black. Ini Kira Chevron Top Handle yang black. Yang Grey Heron baru sold kemarin. Nih. Ini yang warna black. Bentar ya. Dan Imperial Garnet ada, dan kita juga ada warna Red Apple. Kayaknya udah sold satu kemarin, juga ada musia fotonya. Dan ini ada Soft Flaming Top Handle Black dan Soft Flaming Top Handle, itu masih plastikan, Grey Heron. Bentar ya, ini masih plastikan banget. Nih. Ini warna Grey Heron, Soft Flaming Top Handle-nya. Dan ini yang manis banget bukanya. Ini small tuh seperti ini, Kira Chevron Comfortable yang small size seperti ini. Kita sisa dua yang untuk motif floral ini. Ini cakep banget bunganya. Ini kalau yang ini koleksi outletnya. Ini Alexa. Ini koleksi outletnya Alexa. Comfortable juga Alexanya. Dan untuk kita lanjut ke Gemini. Gemini ini lagi banyak warna. Kita ada yang seri kanvas yang sekarang dan seri yang coated kanvas. Yang seri lalunya juga ada. Ini yang kayaknya yang coated kanvas seri lalu. Enaknya kalau musim hujan ini tuh full coated. Jadi nggak basah sama sekali dan dia kan zipper ya. Jadi lebih aman kalau buat musim hujan tuh yang coated kanvas full. Kalau yang kanvas ini bahannya itu beda ya kedengarannya. Ini bahannya lebih licin. Kalau yang kanvas ini bahannya tuh lebih nyerap air. Jadi kalau kena hujan tuh lebih gampang lebih susah bersihinnya kali ya. Ini nggak pernah dites rendam sih, tapi dari bahannya memang yang coated kanvas lebih bagus untuk kalau musim hujan. Gemini kita ada banyak. Ini yang floral, yang large ada, yang small ada. Yang burgundy ini warna discontinued, cuman ada yang large. Ini bukan zipper, ini snap button. Ini Grey Heron yang canvas, small. Ini black yang coated canvas, small. Ini black canvas. Biasa kalau canvas itu ada hang tag-nya nih. Ini yang small. Ini ada navy. Navy yang large coated canvas. Ini ada yang small patches, traveling patches. Yang traveling patches ada small dan ada yang large. Biar lebih kelihatan. Ini lucu banget, unik, bestseller juga. Dan untuk ini ada Dutch Red, cakep. Dutch Red itu nggak norak, merahnya TB nggak pernah norak.
mendua. Nah, terus kita lihat masih banyak stoknya. Ini yang large. Ini large yang traveling patches. Dan ada juga warna light amber. Light amber ini yang coklat ya. Ini small. Dan ini yang navy, tori navy yang small. Dan next kita continue ke Fleming.